Suhu melewati 37,5 derajat Celcius, maka kepadanya diminta untuk istirahat sejenak, diberikan minuman. Di sini ada tempat istirahat. Jawaban apa perkembangan kampung-kampung yang menjadi program Kapolri dan pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan masyarakat dari dampak negatif COVID dari berbagai aspek keamanan tadi sudah dijelaskan semua kita roadshow gitu, ekonomi, sosial, kesehatan semuanya sudah saya cukup benar-benar tangguh kira-kira mereka ini cukup tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam. Tadi sudah ada kunjungan dari Bapak Kapolda Banten terkait persiapan untuk Kampung Tangguh yang berada di wilayah RW 14 Kelurahan Kota Bumi, yang kebetulan Mas Kremis menjadi wilayah Polda Banten yang menjadi kasus tertinggi di wilayah hukum Polda Banten, dan kebetulan dijadikan wilayah untuk menjadi Kampung Tangguh karena alhamdulillah di sini sudah bisa diantisipasi oleh warga masyarakat dengan swadaya masyarakat, walaupun kondisi COVID-19 di wilayah Mas Kremis tertinggi, tapi alhamdulillah dengan kegigihan dan kesadaran masyarakat sehingga menimbulkan kebersamaan, yaitu dengan tangguh ekonomi, tangguh keamanan, tangguh sosial, dan tangguh kesehatan, sehingga bisa berdaya untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 dengan baik dan disiplin diri untuk menjaga kondisivitas kesehatan di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi berharap kepada jajaran masyarakat khususnya wilayah agar betul-betul bahwa di Kota Bumi ini kami selalu berjalin, berjaga, dan berupaya agar COVID tidak lagi berada di wilayah Kota Bumi. Ini bahwa dengan kunjungan Bapak Kapolda Banten ke lingkungan kami ini bisa menjadi motivasi besar untuk keluarga besar kami, Kampung Tangguh Nusantara RW 14 ini, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan COVID-19 agar tetap menjadi Kampung Tangguh di bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, data, dan informasi.